Beben. Gambarnya ini Pak Tong Jong. Enggak dua botol. Oke, menjaga ya. Mohon sabar. Mana? Ya, dalam ini pengepul di Rogo di wilayah Lingkar Barat atas nama tersangka HS. Jadi tentunya menjelang bulan-bulan puasa demikian dan untuk menjaga kamtimas ya, kita lakukan upaya-upaya penertiban terhadap minuman keras beralkohol yang tidak berizin. Berapa semuanya, Pak? Semuanya ada 120 dus ya, 73 kardus itu jenis Columbus dan 46 itu jenis McDonald's. Pak, untuk hasil pengujian komposisi seperti apa, Pak? Jadi hari ini mudah-mudahan sudah ada hasil dari laboratorium ya, terkait dengan masalah kandungan, dan kita persangkakan undang-undang pangan maupun perlindungan konsumen. Artinya si S tadi sudah jadi tersangka ya, Pak? Sudah ya. Sudah dipanggil juga, Pak? Sudah, kita sudah dalam pemeriksaan.